Kembali di berita TVmu pemirsa, atas permintaan warga Muhammadiyah maupun masyarakat, akhirnya Lokmat meluncing 3 outlet baru, yaitu di Patang Puluhan, Mayudan, dan Kota Gede, Yogyakarta. Sejak diresmikannya Lokmart sebagai bisnis retail di bawah bendera holding Suara Muhammadiyah, telah hadir di beberapa lokasi di Yogyakarta dan Jawa Tengah. Denny As'ari mengungkapkan bahwa Lokmart adalah bisnis jejaring dari masyarakat. Dalam pengelolaannya, Lokmart dilakukan mandiri oleh masyarakat. Bahkan dalam pembiayaannya pun secara iuran warga untuk mendirikan bisnis retail ini. Meskipun pusatnya Lokmart ada di Yogyakarta, namun pengelolaannya dilakukan secara mandiri di cabang masing-masing, sesuai dengan semangat kehadiran Lokmart yang ingin menggerakkan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. Dengan hadirnya Lokmart ingin mengkonsolidasikan hilir bisnis serta menggelorakan gerakan ekonomi di lingkungan perserikatan, dan Lokmart juga ingin berkolaborasi dengan usaha jamaah Muhammadiyah yang telah ada sebelumnya. Kali ini Lokmart unit SMK Muhammadiyah 2 Moyudan diresmikan untuk mendukung program sekolah di bidang unit usaha dan pendidikan kewirausahaan bagi peserta didik. Budi Puspawijaya memberitakan dari Yogyakarta.